Selamat sore dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan beberapa hari lalu atau dalam video sebelumnya ya, saya akan mereview tentang NKRI Badak plus Inbal ini ya. Ini saya beli dua PCB, yang satu memang saya biarkan dulu, yang satu sudah jadi rakitan seperti ini ya. Oke, NKRI Badak plus Inbal seperti ini PCB-nya. Oke, sebagai informasi, suara seperti yang kita dengarkan di awal video tadi, untuk bassnya ini lebih bulat ya, lebih bulat menurut saya ya, menurut saya bassnya lebih bulat daripada V2 atau V3 ya. Nah, jadi sebenarnya beda tipis, tapi kalau kita bisa membedakan telinga kita ya, ya memang beda. Saya ulangi lagi, jadi di sini saya menggunakan trafo 5 ampere murni, tegangan saya menggunakan CT 45 volt, elko saya menggunakan 10.000 mikro 100 volt, dan saya cuman menggunakan dua set Toshiba. Ini sudah saya geber, maksudnya sudah saya setel dari tadi ya, meskipun volume saya polkan, bass tidak pecah lur. Tapi ini saya hanya menggunakan 5 ampere ya, 5 ampere murni. Bisa dicoba nanti aplikasinya pakai 20 ampere atau 30 ampere. Untuk tegangan sendiri NKRI Badak ini bisa disuplai 45 VAC, 55 VAC ya. Ya. Jadi 80 volt DC masih sanggup untuk driver ini. Oke. Nah, ini lagu sudah saya bunyikan tadi ya, cuman saya kecilkan volumenya. Sekarang saya besarkan lagi ya lur. Oke, ini akan saya coba mentok ya. Bisa dilihat ya, mentok ya. Saya putar sampai mentok. Bass tidak pecah ya lur. Saya kecilkan lagi ya, saya ulangi, saya kecilkan lagi. Di sini saya menggunakan 15 in ACR 15600 ya, dengan box mini CBS, box mini CBS. Thank you.
Oke, Lur, saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Sekali lagi, yang belum subscribe silakan subscribe ya, untuk membantu mengembangkan channel saya. Untuk request video yang belum saya penuhi, mungkin saya tidak punya bahan ya, mohon maaf. Dan untuk beli bahannya mahal, jadi saya tidak bisa atau kurang bisa memenuhi. Oke, Lur, terima kasih telah menyaksikan video-video saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Lur, ya.